Mungkin kita boleh menyapa di antara satu sama lain terlebih dahulu karena lama sudah kita tidak bersiaran secara bersemuka sebegini rupa. Siapapun saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang selalu ya bersama dengan Orinoco Channel. Itu dia beberapa kemarin kita agak sibuk dengan Jelajah Harapan di Kota Kinabalu Sabah yang begitu ramai sekali ya, begitu ramai sekali dipenuhi dengan pendukung-pendukung reformasi, lawan tetap lawan ya, sampai kawasan di dalam dewan itu dipenuhi dengan penyokong-penyokong setia untuk Pakatan Harapan, khususnya juga untuk keadilan di negeri Sabah. Jadi kita boleh melihat sebenarnya kebangkitan rakyat Sabah itu semakin ya, semakin meningkat dari hari ke hari. Jadi kita mengharapkan agar lebih ramai lagi ya rakyat Sabah akan bangkit bersama untuk kita menolak ya, menolak UMNO, Barisan Nasional, menolak PAS, menolak Bersatu. Kalau di Sabah ini kerajaannya adalah GRS, yang mana GRS ini adalah kerajaan yang mengaplai kerajaan Sabah, yaitu Gabungan Rakyat Sabah. Nama saja Gabungan Rakyat Sabah, tapi mungkin ramai yang tidak tahu di luar sana, sebenarnya Gabungan Rakyat Sabah ini bukanlah parti lokal seperti yang dilaung-laungkan. GRS ini pada hakikatnya adalah dikuasai atau orang yang mengepalai. Orang yang mengepalai parti ini adalah daripada Parti Bersatu, iaitu Muhyiddin Yassin. Jadi kalau mereka mengatakan parti GRS ini adalah parti lokal, itu sebenarnya adalah satu pembohongan besar kepada rakyat Sabah. Ya, benar. Ya, namanya pun memang lokal, tapi pada hakikatnya, sahabat-sahabat semua, ya, yang mengepalai ya parti Gabungan Rakyat Sabah ini sebenarnya adalah Parti Bersatu, yaitu Muhyiddin Yassin. Sehingga hari ini Ketua Menteri juga adalah daripada Parti Bersatu yang mengikut segala arahan daripada Bersatu dan sebagainya. Dan yang lebih mengejutkan kita, sahabat-sahabat semua, ya, sebelum kita sampai atau sebelum kita melihat live Jelajah Trak Ayu Malaysia pada yang bermula sekitar jam 9, ya, ya, satu perkara lagi yang disembunyikan ataupun makin ramai rakyat Sabah yang tahu adalah berkaitan ya ya, berkaitan dengan GRS ini sebenarnya sudah pun ya memeteraikan kerjasama politik dengan Parti UMNO, Barisan Nasional di Sabah. Jadi bagaimana bisa mungkin mereka mengatakan mereka menolak UMNO, tetapi akhirnya ya pada PRU ini mereka sudah pun memeteraikan perjanjian ya untuk bekerjasama, yaitu GRS bekerjasama dengan UMNO, Barisan Nasional. Sahabat-sahabat semua, ini adalah satu perkara yang tidak boleh diterima oleh rakyat. Kononnya mereka mahukan parti lokal, tapi akhirnya mereka bekerjasama dengan UMNO, Barisan Nasional, di pada pilihan raya umum di Sabah ini, sahabat-sahabat semua. Jadi katanya lagi seperti mana yang dinyatakan oleh Zaid Hamidi sendiri, ya, apabila mereka meletakkan calon ya di satu alim ataupun parlimen, ya, GRS tidak akan meletakkan calon. Apa yang mereka lakukan adalah mereka, ya, mereka akan menyokong setiap calon daripada UMNO, dan begitu juga dengan UMNO sebaliknya, ya, mereka akan menyokong calon daripada GRS. Jadi apalah bezanya, sahabat-sahabat semua? Ya, apalah bezanya hari ini ya apabila mereka melakukan tolak parti Melayah, Sabah Pos Sabahan, lokal Sabah kita support katanya, tapi hakikatnya sahabat-sahabat semua, GRS hari ini telah pun memberikan kerjasama ya, bekerjasama dengan parti daripada Melayu itu sendiri, yaitu UMNO, Barisan Nasional. Jadi ini adalah suatu perkara yang mengejutkan dan juga satu perkara yang sengaja ya, yang sengaja mereka lakukan ya, tanpa memikirkan ya, tanpa memikirkan pikiran dan perasaan rakyat Sabah. Itu dia. Jadi
Ramai di antara kawan-kawan saya orang Sabah, orang-orang di Kota Kinabalu di Sabah ini berkata, kalau begitu mereka melakukan Pati Melaya, tolak Pati Melaya, tolak apa semua dan sebagainya. Mereka hari ini membuat keputusan, ya. Mereka membuat keputusan bahwa kalau kerajaan yang ada hari ini kononnya menolak Pati Melaya, kononnya harus menyokong Pati Tempatan. Namun karena apa yang mereka lakukan hari ini rakyat Sabah seperti dipermainkan, ya, seperti dikencing, diberak oleh kerajaan JRS bersama dengan UMNO. Namun hari ini rata-rata kawan-kawan saya di luar sana mengatakan, lebih baik kami sokong Parti Pakatan Harapan ataupun PKR, DAP dan juga Amanah yang bertanding di Sabah. Ini adalah kenyataan mereka sendiri. Karena kecewa, kononnya kerajaan ini mau melaungkan suara Parti Tempatan, tapi akhirnya, ya, apa yang mereka dapat hari ini sebenarnya hanyalah diberak bulat-bulat, ditipu bulat-bulat, dikencing bulat-bulat oleh kerajaan yang ada pada hari ini, yaitu kerajaan GRS yang bekerjasama dengan UMNO, Barisan Nasional. Jadi ramai, ya, yang bersetuju untuk PRU yang ke-15 ini. Rakyat Sabah akan menolak Parti GRS, rakyat Sabah akan menolak Parti PAS, yaitu Parti Ajaran Sesat, dan juga pastinya Parti UMNO, parti yang menyamun, menyakau uang rakyat, sahabat-sahabat semua. Dan sekali lagi, mereka pasti akan menolak Parti Bersatu di Sabah, parti yang mengkhianati mandat rakyat, dan seharusnya, ya, seharusnya parti ini akan berkubur. Bersatu, UMNO, GRS, dan juga PAS akan berkubur di wilayah Sabah, di Sabah ini, sahabat-sahabat semua. Inilah yang bakal berlaku, ya. Inilah yang akan dilakukan oleh pengundi-pengundi di Sabah yang marah kerana apa yang dikatakan oleh kerajaan GRS kononnya menaikkan Parti Tempatan, Parti Lokal katanya, tapi akhirnya mereka bercium, mereka berpelukan dengan UMNO, dengan PAS, dan juga Bersatu. Akhirnya inilah masanya untuk Sabah menghalau mereka, untuk rakyat Sabah untuk membuang politikus-politikus semua ini, sahabat-sahabat semua. Ha, itu dia. Terbaik kepada sahabat-sahabat kita. Terima kasih yang sudah hadir bersama dengan Orang Info Channel. Ya, sekejap lagi dalam masa 15 menit, ya, kita akan menonton bersama Jelajah Truk Ayu Malaysia, ya, yang akan diadakan di Parlimen Sungai Besar pada malam hari ini. Jadi dalam masa yang terluang ini, saya ingin menyapa sahabat-sahabat semua yang agak lama kita tidak bersuah muka secara online, secara live ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama-sama dengan saya di dalam Orang Info Channel, ya, selalu memberikan sokongan padu kepada Orang Info Channel, ya. Kalau tanpa kamu semua, siapalah kita hari ini, ya, Orang Info Channel. Jadi terima kasih, welcome kepada sahabat-sahabat kita yang hadir bersama dengan Orang Info Channel Sabahan in Korea, sahabat saya yang bekerja di Korea, ya. Terima kasih kerana bersama dengan kita. Mi Gaming, jahat kaki pun fitnah katanya. Norie, welcome, selamat malam. Jangan bagi pengkhianat menipu rakyat Malaysia katanya. Terbaik, terbaik. Khairuddin Din, Sabah boleh ba berubah seperti negeri Semenanjung. Ya, terima kasih. Selamat malam tuan. Apa kabar? Kabar baik juga. Ha, itu dia. Ya, terima kasih hadir bersama dengan kita.